Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini. Allah masih memberi kita untuk hadir dalam rangka mendengar kajian, melanjutkan kajian kita yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang kesehatan yang akan insyaallah dibawakan oleh Dr. Hasanul Arifin. Salam serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan tidak bosannya, tidak letihnya kita berselawat dan termasuk di dalam umatnya yang bersyafaat ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir. Insyaallah kita akan membawakan tema tausia pada malam hari ini tentang rahasia ibadah wudu dalam ilmu kedokteran. Insyaallah kita akan bagi kajian pada malam hari ini menjadi dua sesi. Yang pertama Ustaz akan menjelaskan perihal rahasia wudu di dalam ilmu kedokteran, dan insyaallah di sesi kedua kita dipersilakan untuk bertanya kepada Ustaz. Insyaallah Ustaz akan jawab. Dan selanjutnya yang terakhir Ustaz akan bertanya kepada kita perihal tema hari ini, dan insyaallah Ustaz akan memberikan hadiah. Ustaz, coba ada hadiah dari Ustaz yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz yang akan Ustaz jelaskan pada malam hari ini. Untuk bersingkat waktu, marilah kita mulai kajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para Ustaz yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Para hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid Tajul Madras, para jamaah baik offline maupun online, terkhusus yang saya hormati juga sahabat saya Akhi Rifaat, yang berkat wasilah beliau juga saya bisa saling bersilaturahim kepada Bapak Ibu sekalian baik jamaah offline maupun online. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah batiniyah kita, kita terjalin dengan apa? Dengan ikatan-ikatan yang kita kaitkan, yaitu dengan syariat-syariat Islam,
ikatan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turun rahmat, turun ampunan. Di mana di luar sana banyak majelis-majelis yang tanda kutip majelis lalai, majelis yang tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita hari ini bisa duduk di tempat yang mulia, yaitu di masjid, di rumah Allah, itu masjid Tajul Madras ini. Mudah-mudahan perkumpulan kali ini, perkumpulan kita hari ini, cucuran rahmat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini, ini merupakan kajian saya yang ketiga ya, sirifan ya. Yang pertama kajian tentang sehat ala Rasul, kemudian kajian tentang sholat dalam perspektif medis, kesehatan medis, dan yang ketiga ini ya tentang wudu dalam perspektif ilmu kedokteran atau kesehatan. Nah, ada beberapa poin nanti saya jelaskan, namun saya mohon izin tidak akan membahas mengenai masalah nanti fikih dan sebagainya, perbedaan pendapat sebagainya, karena tidak di bidang saya. Nanti kita hari ini kita akan bahas dalam fadilah, lebih banyak ke arah fadilah, fadilah kesehatan, yang mana memang urusan sehat ini di dalam agama Islam kita ini sangat dianjurkan untuk dijaga ya. Bahkan kalaupun kita punya kesempatan untuk doa makbul, minta doa kesehatan ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Sehat itu tidak hanya sehat secara umum saja, tapi sehat wal afiyah. Afiyah ini yang kita cari ya. Banyak orang sana sehat, kuat, tegap ya. Fisiknya cantik, tampan, tetapi hatinya busuk, penuh dengan penyakit hati. Banyak sehat-sehat sana, di luar sana ya. Tapi masuk KPK, tangkap KPK juga, ya kan? Nah, jadi sehat walafiat itu kita sehat fisik kita, sehat batin kita, sehat semakin sehat jiwa kita, sehingga semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita cari. Ya. Nah, kenapa perlu kita kaji faedah daripada atau fadilah daripada wudhu dalam perspektif kesehatan ini, agar kita tambah semangat mengamalkan wudhu ini dengan sempurna. Kita kalau ngamalkan sesuatu nggak tahu nilainya, rasanya rugi ya. Ya biasa-biasa aja mungkin ya. Misalkan begini, ada kita jalan di tengah jalan, jumpa satu bongkahan batu gitu ya. Mungkin kita akan cuek saja, lewat saja, bahkan mungkin kita sepak aja. Kenapa? Karena batu itu nilainya kita anggap tidak ada gitu ya, di mata kita tidak ada. Tetapi coba nanti jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada batu kecil warnanya keemasan ya, berkilau. Nah, enggak usahkan apa, usahkan disepak, langsung ditangkap itu. Kenapa? Emas ini berharga ini. Nah, jadi seperti gitu juga amal kita. Kalau kita tahu nilainya, kita semangat untuk mengamalkannya. Nah, itulah daripada pentingnya ngaji tentang fadilah. Nah, saya akan membahas dalam perspektif kesehatannya ya. Baik, selanjutnya tentang wudu sendiri ini sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, dalam surah Al-Maidah ayat 6 sampai ayat 5 sampai 6. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, basuhlah kepala-kepala kalian dan kaki kalian sampai dua mata kaki. Syariat wudu langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengajari kita ya. Nah, bagaimana keutamaan wudu dalam aspek hadis ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajahnya bersinar, tangan serta kakinya berkilauan dari bekas wudunya ya. Nanti di akhirat ditandai, dapat stempel tanda kita, oh ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari cahaya yang keluar dari wajahnya. Bermiliar-miliar manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman ini berkumpul. Kira-kira Nabi tahunya umatnya dari mana? Nampak seperti kuda di tengah apa?
di tengah kuda putih, di tengah kuda-kuda yang warnanya hitam. Nampak ini umatnya Nabi ini, wajahnya bercahaya. Itu daripada keutamaan wudu. Bahkan wudu, ya, barang siapa menyempurnakan wudu, lalu wudunya wudu, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari tubuhnya sampai di bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi sarana penghapus dosa wudu ini. Ingat dosa, dosa itu ya. Dosa itu bisa menyebabkan penyakit. Ya, bisa menyebabkan penyakit. Ya, baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Nah, jadi dosa itu ya salah satu untuk menghapuskan, melunturkan dosa tadi adalah dengan berwudu. Nah, kisah Bilal radhiyallahu an, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang kamu lakukan, ya, setelah berada dalam Islam, karena kemarin aku mendengar suara terompahmu di dalam surga." Maka Bilal radhiyallahu an mengatakan, "Aku tidak pernah melakukan satu amalan besar pahalanya, ya, dalam Islam, tetapi selagi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan aku mengerjakan salat, maka aku berwudu sempurna setiap malam maupun siang hari." Apa di sini faedahnya? Di sini faedah adalah bagaimana amalan Bilal, yaitu menjaga wudunya sepanjang hidupnya. Jadi menjaga wudu ini faedahnya banyak sekali ya, saya tidak jelaskan secara rinci ya. Paling tidak kita tahu bahwa utama menjaga wudu ini luar biasa ya, manfaatnya bagi di kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Suara terompah bila saya sudah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga padahal beliau masih hidup. Nah, kemudian hakikat wudu ya adalah bersuci ya, membersihkan jasmani dari hadas, membersihkan anggota badan daripada dosa, membersihkan hati daripada akhlak tercela, dan membersihkan batin daripada kesyirikan ya, ya, membersihkan hati daripada kesyirikan. Kemudian wudu dalam aspek kesehatan, kita coba sedikit secara umum ya. Ini Dr. Magomedov ya mengatakan bahwa dalam majalahnya ya, bahwa proses wudu yang dilakukan kaum muslimin itu menstimulasi irama tubuh secara natural. Jadi dikatakan bahwa di tubuh kita itu ada 700 lebih titik-titik biologis atau biological active spot ya. Kalau istilahnya titik akupunktur lah itu bahasanya ya. Kalau di barat katakan ya base spot ya. Nah, ternyata dari 700 itu ada 66 titik yang efek refleksnya cepat. Saya kasih contoh lah satu ya. Kalau kita capek-capek, kita letih, coba kita tekan di sini di antara jari kita nih, jempol di antar jempol nih, pertengahan apa kita namanya? Metakarpal itu ya, tulang metakarpal atau di sini lah, ditunjuk di sini. Tekan, tekan ya. Kalau nyeri, ah itu berarti tubuhnya lagi sedang tidak fit ya. Nah, biasanya dokter Cina ya, dokter ahli akupunktur itu sering melakukan titik ini, titik wajib lah ditusuk di sini. Kalau orang ilmu Cina, kedokteran Cina mengatakan ya, traditional Chinese medicine mengatakan ini titik namanya titik hekuk namanya. Titik hekuk namanya. Tekan sini. Nah, itu termasuk daerah yang apa? Ya kalau misalkan sakit-sakit tekan-tekan di sini itu enak gitu kan. Nah, sampai nyaman, membuat menstimulasi imun kita. Nah, dari 66 titik refleks cepat, ternyata 61 dari 66 titik cepat itu semua ada pada wilayah wuduknya orang Islam. Wilayah wuduknya orang Islam. Bahkan di dokter Sagiran, dokter bedah ya, beliau ngarang sebuah buku namanya Gantung Wuduk. Beliau ini hafal Quran 30 juz ya. Nah, beliau mengatakan bahwa ada 493 titik-titik akupunktur yang bermanfaat pada anggota wuduk kita. Ya, telinga paling banyak, kaki paling banyak, tangan paling banyak. Ya. Maka subhanallah, seolah-olah ingin memberikan isyarat kepada kita untuk kita mengamalkan wudu tadi dengan sempurna. Artinya kita faedahnya luar biasa dapat aspek kesehatannya, ya. Terutama ada namanya ilmu hidromasas ya, mengurangi ketegangan saraf melalui relaksasi otot, yaitu salah satunya dengan paparan dengan air pada permukaan kulit.
Baik, ini secara umum ya. Nah, kita pelan-pelan saja. Ya. Mudah-mudahan makin lama majelis kita makin banyak berkahnya kan gitu ya. Kalau cepat-cepat kali kurang berkahnya ya kan. Nah, makin lama. Sana tuh tahan berjam-jam di luar sana tuh. Wah, ada yang ngantri beli mercon lah segala macam. Kita alhamdulillah ngantrinya ngantri ilmu gitu. Nah, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala kita ini. Jadi jangan kita sia-siakan. Ya, baik. Kita mulai fadilah selanjutnya. Dalam salah satu hadis Nabi SAW, ini hadis yang ditekankan Nabi SAW kepada kita, bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah tidak memberatkan umatku, ya, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali dalam hadisnya hendak berwudu atau hendak mendirikan sholat. Kalau tidak memberatkan umatku, seolah-olah ini sunnah yang ditekankan. Apa itu? Bersiwak atau membersihkan mulut kita. Nah, salah satu sunnah dalam wudu tadi adalah dengan bersiwak. Jadi sunnah kita bersiwak dulu saat berwudu. Sebelum salat sunnah bersiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak itu, nih saya belum dapat ininya. Beliau baca Quran bersiwak. Ketika masuk rumah bersiwak, mau tidur, bangun tidur bersiwak. Ya. Ketika mulut rasanya bau, dia udah bersiwak. Artinya siwaknya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, bersiwaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa sepanjang waktu, seolah-olah sepanjang waktu, maksudnya sering gitu. Ya. Kalau kita coba tanya diri kita, kita satu hari sikat gigi itu berapa kali satu hari? Bu, berapa kali, Bu? Sikat gigi satu hari? Dua. Dua ya, Bu ya. Rumah kulitnya Ibu dua. Dua kali, Bu. Ya. Siapa yang bilang, Bu, dokter gigi ya? Mohon maaf nih kalau dokter gigi. Saya tidak menyalahkan, tidak. Terkadang saya diskusi sama teman saya dokter gigi gitu ya. Ya, beliau ada meneliti teman saya itu dokter Armia ya namanya, spesialis dia dokter gigi tapi spesialis bagian periodontologi. Beliau meneliti mulut gigi ya, warna gigi orang yang bersiwak. Ya, bersiwak, bersiwak pakai ini, pakai kayu siwak ya. Mungkin adik-adik kita sering pakai ini ya. Kayu siwak seperti ini dibandingkan dengan bersiwak, bukan siwak apa? Sikat gigi dengan odol siwak juga, pakai odol tapi yang kandungannya siwak. Ya. Tapi pakai sikat gigi. Apa yang terjadi? Beliau meneliti sampel satu ada apa namanya? Beliau meneliti sampelnya itu di komunitas yang sering pakai siwak. Satu lagi yang sering pakai sikat gigi biasa tapi pakai odolnya odol yang kandungan siwak. Yang dia teliti 6 bulan terakhir menggunakan siwak, ya. 6 bulan terakhir syaratnya. Ya. Minimal 6 bulan dia sudah menggunakan siwak. Ditelitilah warna gigi sama kotoran giginya, apa namanya, kariesnya. Ternyata pada orang yang menggunakan siwak itu ternyata warna giginya itu lebih keluar dia, warna putih, lebih bercahaya dia dibandingkan yang sikat gigi biasa. Walaupun pakai kandungan odol siwak juga. Jadi siwak ini luar biasa. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, dari hadis tadi, setiap kali sholat minimal kita seharusnya siwak berapa kali sehari? 5 kali sehari. Ini 5 kali sehari. Ya. Kalau 2 kali rasanya masih kurang. Tapi kalau 5 kali minimal, nah itu sudah mencukupi lah. Ya. Bahkan kebetulan saya di bagian saraf juga sedang mengambil ilmu bagian saraf. Itu saya ada baca satu penelitian ya. Penelitian orang-orang yang menjaga oral hygiene-nya, kebersihan mulutnya ya, ternyata akan terhindar dari penyakit pikun. Jadi orang-orang yang oral hygiene jelek, buruk, ya, nggak bersih mulutnya, ternyata resiko kepikunannya lebih tinggi munculnya. Apa itu pikun? Gangguan fungsi kognitif otak. Jadi orangnya misalnya gangguan ingatan, ya, gangguan komunikasi, gangguan apa namanya, bisa aktivitas sehari-hari terganggu, ya. Nah, tengok nih, fadilah daripada siwak. Ini kalau kita bahas siwak panjang ya, tapi saya akan jelaskan saja sedikitnya. Bahkan di mulut kita ada namanya kuman, Streptococcus beta hemolyticus. Satu kuman yang, kuman ini, kalau bisa menginfeksi saluran napas kita, efeknya bisa sampai ke ginjal sama ke jantung. Nah, salah satu zat dalam siwak tadi, ternyata diteliti, termasuk zat fiber, tanat, sulfur, tremesil, vitamin C, zat resinus, klorat, silikon, itu kandungan luar biasa untuk menjaga kesehatan mulut kita. Nah, itu penelitian oleh Almas dan Z tahun 2004 membandingkan antara siwak dengan sikat gigi biasa.
Ternyata kuman streptokokusnya yang saya sebutkan tadi itu kadar jumlahnya itu berkurang pada kedua-dua ini, pada sikat gigi biasa dengan siwak. Tetapi pada siwak jumlahnya lebih banyak berkurangnya dibandingkan sikat gigi yang biasa. Ini sebelum dan setelah bersiwak. Ya. Bahkan penelitian juga, ini penelitian oleh Arni ya, tahun 2017 yang penelitiannya, ternyata zat pada siwak tadi atau disebut sebagai zat ekstraknya lah ya, yaitu Salvadora prescica ekstrak, ternyata dapat menghambat pertumbuhan daripada bakteri penyebab periodontitis. Apa itu periodontitis? Itu gusinya yang merah-merahnya tuh, daging giginya tuh lah gitu bahasanya ya. Itu bengkak merah, biasanya mulutnya bau ya, nyeri. Nah, itu ini kumannya. Ya, ini kumannya. Ya, ternyata bisa dihambat pertumbuhannya dengan ekstrak pada kayu siwak. Subhanallah. Ya, luar biasanya nih siwak ya. Baik, itu sekedar sunnah sebelum berwudu ya. Jadi ayo kita mulai dari sekarang, kita pakai siwak, silakan. Kalaupun enggak ada siwak seperti ini, udah terlanjur enggak ada, ya sikat gigi pun boleh. Nah, amalnya bismillahirrahmanirrahim pakai. Yang penting ada sikat giginya, proses membersihkan mulutnya. Kalaupun enggak ada sikat biasa, pakai jari pun pernah tadi mengamalkan, pakai jari. Sikat gigi pakai jari ya. Ulama kata kalau pun apa pakai ini pun bisa, syarat aja. Menggantikan siwak tadi. Artinya ada efek membersihkan gusi apa gigi kita. Baik, ya. Selanjutnya kita masuk dalam tahapan wudu ya. Ya, mohon izin saya Ustaz, para guru-guru kita, saya coba ini apa menampilkan beberapa tahapan wudu, ada hadis-hadisnya di sini, ada kutipan hadisnya. Ini saya ambil dari berbagai sumber ya. Nah, pertama berniat dalam hati, tapi di sini pahamnya tidak diucapkan. Kalau perbedaan pendapat, ada yang berjumpa dan tidak. Kita tidak berdebat di situ. Tapi paling tidak di sini niat, ya. Niat, ya. Kemudian sunahnya mengucapkan bismillah. Jadi doa sebelum wudu bismillah. Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dan menyela-nyela di antara jari jemari dan kedua tangannya. Kita coba kaji tentang niat ya. Jadi orang-orang yang senantiasa niat gitu ya. Beda sama orang yang enggak ada azamnya, tidak ada apa namanya niatnya ya, gitu-gitu aja aktivitas biasa. Tapi kalau dia ada niat ya, apalagi dalam Islam itu innamal a'malu binniat ya, bahwa segala amal itu tergantung niatnya. Nah, niat ini bisa menggerakkan tubuh kita ya. Dari mana niat itu diproses? Kalau dalam ilmu saraf ya, itu di otak kita. Otak yang mana? Otak bagian depan. Jadi otak kita ini otak depan, otak belakang, kanan, kiri. Otak depan namanya frontal. Nah, otak depan ini, lihat ini di gambar, ini ada titik-titik ini, lihat merah-merah ini, titik-titik ini adalah ya, titik aktif bahwa saraf di situ bekerja. Nah, ternyata ketika seorang berniat, otak saraf otak depannya lebih banyak titik merahnya, kemudian dia bisa merambat ke belakang, artinya dia menggerakkan semua area otak yang lain. Sehingga penting kita menanamkan niat, senantiasa niat. Makanya dalam Islam kita, agama kita menanamkan niat kebaikan ya. Niat kebaikan saja kita dapat pahala ya, Ustaz ya. Nah, jadi niat, latih diri dengan niat itu juga melatih otak depan kita. Niat, pasanglah niat-niat kebaikan itu, niscaya otak kita pun akan terlatih untuk memasang niat daripada kebaikan itu dan menggerakkan tubuh kita untuk mengamalkan kebaikan tadi. Ya, ini secara umum ya. Nah, kemudian doa sebelum wudu adalah dengan bismillah. Nah, aspek doa sendiri itu mampu menguatkan ruh kita, melatih kita menghadapi beban mental yang berat. Jadi kita mengucapkan doa bismillah, apa kita habis dengan nama Allah. Nah, ini akan mengurangi tingkat stres mental kita. Ya, jadi kita latih diri kita untuk senantiasa berbanyak doa. Ya. Nah, kemudian aspek wudhu lainnya ada aspek mencuci tangan. Jadi sebelum wudhu pun sunnah kita mencuci tangan dulu. Sebelum berkumur-kumur sebenarnya, ya, cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan sendiri itu mampu menghambat daripada 90% penyakit ya, penyakit penyebab penyakit ya. Nah, 70% penyakit infeksi itu bisa karena akibat kontaminasi tangan.
Jadi tangan kita ini, terlupa saat ini pandemi virus COVID-19, nah salah satu media penyebarannya adalah dari tangan, ya. Dia batuk, kemudian kena ke tangannya, sentuh sana sentuh sini, salaman segala macam, ya, akhirnya menularkan. Nah, WHO, organisasi dunia, sudah mengajarkan kita membuat panduan cuci tangan 3M, 3M masker, mencuci tangan, menjaga jarak, cuci tangan. Semua sekarang tempat kantor cuci tangan. Tapi kalau ibaratkan saya coba kasih pendapat bahwa jangan ajarin orang Islam cuci tangan. Jangan ajarin orang beriman cuci tangan, karena sudah senantiasa cuci tangan. Salat subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan. Dengan apa? Wudhu tadi. Bahkan cuci tangannya, kalau WHO bilang sampai sini aja cukup. Tapi kalau kita hebat, sampai siku lagi. Subhanallah. Jadi Islam itu sendiri faedah luar biasa. Jadi ini belum lagi yang lainnya. Kita bahas ya, kalau kita hubungkan dengan pandemi saat ini ternyata bisa dicegah dengan berwudu. Bahkan orang Perancis, ada seorang saya baca di orang Perancis, ya, itu saya lupa namanya, tetapi beliau mengatakan bersyukurlah sama orang Islam, ternyata mereka mereka adalah orang yang menghambat penyebaran daripada virus corona ini. Kenapa? Karena di dalam agama Islam itu banyak diajarkan, pertama wudu tadi. Kemudian kalau wanitanya pakai cadar. Dulu kita ejek-ejek orang pakai cadar, ninja, ya kan? Sekarang laki-laki pun pakai cadar. Ya. Ya, enggak usah pun apa pakai cadar keluar gitu. Kan bagus juga jadinya, ya kan? Ah, jadi lihat. Ini luar biasa wudu dan aspek salah satunya adalah cuci tangan tadi. Nah, ingat di dalam tangan kita pun sendiri ini ada titik-titik yang bisa menstimulasi tubuh kita, seluruh organ tubuh kita. Ada titik akupuntur. Ya misalkan daerah sini, ini daerah kepala, ya, mata, leher di sini. Ini ilmu Cina lah ya. Ya, traditional Chinese medicine. Ilmu yang sudah ribuan tahun sampai sekarang sudah masih diakui lah. Karena di UI itu sudah ada spesialis akupuntur sekarang. Spesialis akupuntur, teman saya baru selesai spesialis akupuntur. Beliau tapi tidak praktik di Medan ya, di Jakarta ya. Nah, artinya apa? Dengan paparan air, kemudian kita wudhu, dianjurkan kita ada sedikit memijat. Nah, pemijatan wudhu, apalagi kita menyela-nyela jari, ya, sunnah menyela jari, ternyata itu bisa menstimulasi daripada titik-titik sehat di tubuh kita, ya. Kemudian, ingat, tangan ini, apalagi kuku kita, ini salah satu media tempat daerah kuman, ya, penyebab penyakit. Kita tengok kuku itu, tuh, bayangkan kuku tadi, ya. Ya, tangan yang kotor segala macam, bahkan salah satu penyebaran cacing itu ya bisa dari kontaminasi tangan, ya, fecal oral, ya, dari makanan ke mulut jadi ke usus kita jadi cacingan lah, ya. Jadi dengan cuci tangan sudah banyak kita cegah, daripada dengan berwudu, ya, sudah banyak kita cegah. Ini belum masuk wudunya ya secara umum ya. Baik, kemudian ini masuk sunnah, gabung lah nih ya. Ini sunnahnya berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar. Apa itu manfaat daripada berkumur-kumur? Ternyata kalau kita berkumur-kumur, ini bisa membersihkan daripada mulut kita. Proteksi, melindungi mulut kita. Ternyata mulut kita ini adalah etalasenya kuman-kuman penyakit. Makin bau mulutnya, makin banyak kuman itu. Jadi orang Islam, orang beriman, jangan bau-bau mulut itu. Malaikat nanti enggak singgah sama kita, ya. Udah bau mulutnya, merokok lagi, nah, udahlah, larilah malaikat, ya. Kecuali malaikat maut nggak lari, malaikat mau sebelah dia aja, malaikat rahmat lari, ya. Kita aja makan bawang saja, artinya mulut bau aja, Nabi jangan datang ke masjid, mengganggu nanti, ya, orang Allahu Akbar sebelahnya, ya. Udah makan bawang, makan merokok lagi, nggak siwa lagi, Allahu Akbar. Wah, gak khusyuk lagi. Ngumpat kan ini bau kali mulut sebelah. Padahal lagi sholat bisa ngumpat orang. Jadi begitulah hebatnya kayak apa namanya Islam itu. Bagaimana menggali faedah daripada syariat luar biasa, manfaatnya begitu. Termasuk sunnah berkumur-kumur, ya, dalam berwudu. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung, kemudian istinsar mengeluarkannya. Ini adalah sunnah yang terkadang kita tinggalkan juga nih, jarang atau salah,
Ya, salahnya apa? Cuman korek-korek hidung aja. Ambil air, korek, ngupil. Padahal dia istinsyak, hirup, kemudian keluarkan. Nah, ini dalam hadisnya ini saya kutip lah ya, sumber bagi sumber lah ya. Bahwa jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah istinsyak lalu istinsyar. Atau istinsyak itu mengeluarkan, istinsyak memasukkan. Kemudian jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia berwudu lalu beristinsyar sebanyak 3 kali. Karena setan bermalam di lubang, di batang hidungnya. Jadi ini hotel setan juga hidung kita. Ya. Nah, bangun kita, istinsyak, istinsyar, keluar setannya. Menguasakan setannya, bakteri, kuman penyebab pun keluar. Nah, ini sudah diakui berbagai banyak pakar ya. Dr. Bahar Azwar bahkan salah satu mendeteksi adanya tumor di hidung juga salah satunya adalah dengan memasukkan air ke dalam hidung. Aliran air kalau ada darah itu berarti ada deteksi dini tumor di nasofaring, di daerah pernapasan. Kemudian dengan istinsak tadi mampu mencegah ya kuman-kuman streptokokus penyebab pneumonia, penyebab radang pada paru-paru ya. Kemudian penyebab influenza ya, atau penyebab ispa lah. Ispa ini kalau kita lihat infeksi saluran pernapasan atas itu paling nomor satu tuh datang paling banyak kasusnya di klinik, datang ke fasilitas kesehatan ya. Ispa ya. Maka cegahlah dengan istinsyak. Jadi kita masukkan air sampai ke dalam hidung kita, kemudian istinsyak dikeluarkan. Nah, berapa banyak kuman yang bisa dikeluarkan di situ? Dari rongga mulut kita, subhanallah, masya Allah. Ini daripada faedah istinsyak. Bahkan Dr. Mehmet Oz itu membuat satu alat ya, irigasi, masukkan apa, masukkan kayak gini lah bentuknya, pot, dialir, masukkan air, kemudian dikeluarkan lagi ya, untuk apa, membersihkan rongga hidung, artinya mencegah dari penyakit sinusitis, radang pada sinus ya, atau rinitis, radang pada selaput mukosanya. Tetapi orang Islam sudah melakukannya lebih awal ya dengan istinsyak tadi. Baik. Kemudian selanjutnya membasuh berwudu tanpa wudu adalah membasuh muka ya sebanyak 3 kali ya. Nih muka areanya seperti itu ya. Apa faedahnya? Ternyata membasuh wajah itu mampu membersihkan kotoran wajah. Dan kotoran itu juga bisa berpotensi menyebabkan radang pada kelenjar-kelenjar ada di wajah. Nah, itu salah satu faedahnya. Jadi wajah kita ini banyak juga kuman ya. Kita naik kereta keluar ke pajak, lengket sini kuman-kuman tadi. Nah, kalau enggak kita bersihkan dapatnya penyakit. Bahkan dengan paparan air pada wajah ini mampu sebagai tabir daripada sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet UV ini itu juga bisa salah satu bagian penyebab daripada timbulnya kanker pada kulit wajah. Jadi kalau di kulit wajah kita ada kayak gini, warna kayak gini, ya, tai lalat, ya. Tapi tai lalat bukan dari lahir, tai lalat baru muncul, cepat tumbuhnya, itu gatal. Ih, kok ada warna hitam-hitam di pipiku nih, gatal pula itu, baru muncul nih. Itu hati-hati, itu tanda awal kanker kulit. Ya, jangan lama-lama langsung bawa ke dokter kulit. Ya, itu ada kasus pernah. Kita lihat itu dari awal telar biasa ya gatal dibiarin aja sampai separuh wajahnya hilang kena penyakit seak kulit ya, itu ganas termasuk kanker ganas ya. Mencegah jerawat juga salah satu daripada faedah daripada wudhu. Bahkan Dr. Wafa Ramadan dari Mesir, nah, wudhu versus kosmetik ya, kadang kosmetik sendiri pun bisa menyebabkan ya infeksi pada wajah. Jadi ngapain pakai kosmetik banyak-banyak yang segala macam ya, yang mahal-mahal. Cukup jaga wudhu saja sudah cukup. Apalagi kalau kita basuh wajah ada pemijatan, ada efek pijat itu dapat merangsang kolagen, Bu. Ini Bu kenal nih kalau kolagen. Kalau laki-laki enggak paham kolagen. Kolagen itu adalah jaringan ikat yang fungsinya untuk mengencangkan kulit, terutama kulit wajah. Jadi kalau kita wudhu ada efek pijatannya, itu akan kencang wajah kita ya. Aliran darah pun akan lancar ke permukaan kulit kita. Nah, maka wajah kita akan cerah. Makanya di Quran itu kan disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 29 ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud ya. Jadi wajah-wajah orang-orang yang senantiasa itu wajahnya ada tanda bekas sujudnya ya. Nah, di situ dikatakan bahwa atharis sujud itu ya, wajah orang-orang yang sering berwudu gitu ya, bisa terlihat dari wajahnya, cahaya orang-orang yang beribadah itu. Nah, kemudian kulit sendiri, kalau kita
bahas tentang wudhu, maka tak akan lepas dengan kajian tentang kulit manusia. Ini kulit manusia, fungsinya adalah mengatur suhu tubuh, fungsi pengeluaran zat-zat toksik bagi tubuh kita. Kemudian bantalan untuk mencegah daripada bantalan reseptor panca indera. Jadi kalau ada rasa apa panas, dingin, ya nyeri, itu diantarkan di sarap-sarap kulit kita. Kemudian ada kuman juga di kulit kita, tapi kuman baik, namanya Staphylococcus epidermidis. Jadi ada kuman baik juga di tubuh kita, ya, yang itu perlu dijaga, ya. Nah, ternyata kulit tadi, 100 miliar sel kulit mati itu setiap hari dihasilkan. 100 miliar. 10 miliar. Artinya 600 sel kulit kita mati setiap jam. Kalau ibaratnya apa? Apa maksud dokter ini? Daki, Bu tahu daki, Pak? Daki. Daki itu kulit yang mati. Ya, kalau gini kan garuk, ada daki itu kulit yang mati. Nah, kalau dihitung-hitung, kajiannya, setahun kita bisa menghasilkan 7 on daki. Nah, 7 on daki, silakan yang mau usaha daki kiloan boleh kumpulin. Ya, mana tahu, ya kan. Nah, daki tadi kulit yang mati dengan wudu tadi bisa langsung dibersihkan. Subhanallah, ya. Jadi luar biasa ya, wudu menjaga kesehatan kulit. Ini kulit kalau dibesarin seperti ini, ya. Kalau dibesarin lagi, ya. Nah, seperti ini kulit, ya. Ini apa yang izin ini? Kuman, kutu pada kulit. Jadi kulit tadi juga kutu kulit, ya. Nah, ini bisa anak pesantren kena nih, gatal-gatal sana sini, gatal sana sini, ya. Skabies. Ya, itu saya sering di kulit. Maka jaga kebersihan kita, ya. Nah, baik. Nah, khasiat wudu pada kulit, ya, artinya dengan berwudu ternyata kulit kita bisa berganti lagi dengan kulit yang baru, regenerasi kulit. Termasuk selaput lendir kita. Kelembapan pun terjaga. Makanya sunnah dalam wudhu. Saya ada baca, wallah alam nih Ustaz ya. Saya ada baca buku. Kalau kita wudhu, kita sunnahnya jangan dikeringkan. Sunnahnya jangan dikeringkan. Air aja basah gitu. Jadi habis wudhu jangan pula pakai anduk dibasah di yang bekas wudhu tadi dibersihkan, dikeringkan lagi. Jangan. Biarkan dia kering sendiri. Ternyata dengan efek kering sendiri tadi itu, udah menjaga kelembapan pH kulit kita. Subhanallah. Coba tuh. Ya. Bukan habis wudhu diandoin, dikeringkan, enggak sunnah itu ya. Sunnahnya biarin aja, basah-basah gitu ya. Nah, ternyata wudhu termasuk radiator otak. Apa maksud radiator otak? Pendingin otak. Loh, kok bisa dokter bilang pendingin otak? Pernah enggak dengar heat stroke pada orang haji? Ya? Orang haji di Arafah sana panas terik, habis itu kena stroke dia. Pingsan dia. Nah, ternyata apa? Suhu otak nih, yang otak kita ini pantang kali kena suhu yang tinggi. Contoh seperti anak-anak. Kena demam, tinggi, langsung kejang dia. Kejang demam. Ya. Jadi sangat sentuhnya suhu. Ya. Nah, wudhu salah satu adalah bagian adalah pembasuhan pada anggota tubuh, termasuk kepala kita, ternyata pendingin kepala wajah kita. Makanya, pernah gak dengar hadis Nabi itu, kalau marah itu, apa Nabi katakan? Marah itu dari api, ya kan? Maka, redakanlah dengan wudhu, ya, dengan wudhu. Jadi kalau orang marah, yuk wudhu pak yuk, nah, wudhu, hilang tuh marahnya. Ya. Sama seperti yang dikatakan, kalau berdiri, duduk, kalau lagi marah, duduk, berbaring. Ya. Kalau masih marah juga, udah wudhu masih marah, mandikan terus, siapkan. Nah, siramkan terus ya, makin marah dia ya. Nah ini bercanda aja ya. Nah oke, selanjutnya ya, membasuh tangan. Ya, kanan kiri 3 kali sampai siku. Nah, membasuh tangan ternyata, nah ini ada satu penyakit nih. Namanya burger disease, bukan burger makanan ya. Saya mohon izin minum agak kering sikit. Alhamdulillah. Nah, ternyata ini masalah apa? Masalah aliran darah, enggak lancar ke ujung-ujung jari. Ini biasanya pada orang-orang yang rokok, ya, yang tidak menjaga kebersihan apanya juga, ya. Bukan kebersihan ya, makanannya ya. Tapi syukurnya saya baru sekali dapat kasus kayak gini, dulu masih dokter muda, ya, dapat kita kasusnya dulu. Tetapi ini jarang memang di Indonesia, banyak di barat sana, ya. Mungkin karena orang Indonesia rajin wudhu ya, ya gitu ya. Jadi ternyata wudhu itu bisa melancarkan aliran darah ke tepi, apalagi kita ada menyela-nyela jari. Nah itu, ini jangan kita tinggalkan, menyela-nyela jari. Ya, itu melancarkan aliran darah di jari kita.
Nah, artinya bisa menyehatkan daripada organ ujung jari kita, ya. Baik, selanjutnya ini saya lanjutkan, nanti kita banyak tanya jawab saja lah ya. Selanjutnya membasuh, mengusap seluruh kepala sebanyak, kalau di sini satu kali, kalau tiga kali silakan pada tiga kali ya. Seluruh kepala, kalau Imam Syafi'i itu sebagian ya. Apa? Cukup berapa helai rambut sudah cukup ya. Tetapi di sini kita aspek medisnya lah ya. Mencegah head stroke. Stroke karena akibat suhu yang terlalu tinggi. Kemudian efek relaksasi, jadi lebih nyaman ya. Kepala kita ya. Beda kalau kepala dibasuh enggak dibasuh. Menenangkan pikiran, menjaga kelembapan kulit kepala. Ya, sama seperti wudu sebagai radiator otak tadi ya. Kemudian membasuh telinga. Ya. Nah, membasuh telinga ternyata di telinga sendiri ada kalau dihitung 125 titik akupunktur yang berefek kepada seluruh organ tubuh kita. Nah, ternyata dengan kita membasuh telinga, kemudian ada efek lah memijat-mijat, menggosok-gosok di situ, maka ternyata bisa menstimulasi organ dalam kita ya. Artinya menstimulasi efek sehat dalam kita. Ya. Ya, telinga ya. Lihat tuh titiknya banyak sekali ya. Ada titik limpa, ada titik. Ini kami di kedokteran enggak diajarkan ini sebenarnya. Tapi kedokteran Cina bisa. Tapi saya pernah belajar akupunktur 3 bulan sama guru saya tuh Prof. Amri Amir ya. Nah, beliau mengajarkan kita bagaimana teknik akupunktur. Ya, saya ini pernah belajar juga akupunktur sedikit-sedikit lah. Jadi nah ini dalam beris saya tampilkan ya. Ternyata kalau kita membasuh telinga ada efek mijatnya, menggosoknya itu bisa bermanfaat. Ya, akupresur namanya. Kemudian terakhir adalah membasuh kaki ya. Kaki kanan dulu 3 kali, kaki 3 kali. Kemudian ada efek menyela-nyela jari kaki. Nah, ini apa faedahnya? Nah, ternyata kaki salah satu sumber infeksi kuman, cacing dan transmisi dari penyakit lainnya. Ternyata itu bisa kita cegah. Kemudian di kaki sendiri banyak titik-titik akupuntur juga yang berefek kepada kesehatan fisik dan mental. Jadi kalau kita tekan-tekan kaki kita tuh rasa nyaman tuh muncul, enak gitu. Pernah kaki ibu ditekan-tekan? Enak rasanya enggak? Minta sama bapak dulu, bapak yang tekan-tekan lah, belum pernah. Sama bu, kalau ibu mau suami sayang, ya kasih tips sedikit ya. Pulang kerja dia capek, ya, ah, ibu masakkan air hangat, ya kan, air hangat, ya kan, taruh garam sedikit lah boleh biar agak asin. Ya, kemudian pas dia pulang, bang, sini bang duduk loh bang. Nah, apa deh, duduklah dulu. Ah, ambil air hangat tadi, celupkan ke kakinya, basuh kakinya. Oh, senang kali itu suami ibu, masuk. Enaknya, subhanallah. Saya pernah tuh gitu kan istri saya, enak tuh. Aduh, makin sayang kita gitu deh bahasanya ya. Nyaman sekali, tapi sekarang udah gak lagi, gak tahu. Udah anak empat gak lagi. Lu pengantin baru ya. Capek kan, enak kali bu, masya Allah. Coba bu nanti di rumah, ya. Wah, pijit-pijit sedikit kakinya, capek ya bang ya. Ikhlas bu, sambil senyum kita. Sambil senyum, ini senyum ini kita udah kaji senyum kemarin. Tapi seorang ulama ini Ustaz Tengku Zulkarnain ya. Beliau saya pernah dengar kajian beliau. Beliau katakan pendapat ulama katakan kalau seorang istri senyum pada suaminya, ikhlas senyum. Melihat suaminya pulang kerja, cari nafkah yang halal, senyum dia istrinya. Ridho dia dengan suaminya. Dapat pahala ibadah 1 tahun. Ibadah. Hebat nih perempuan nih ibadahnya. Sederhana, cuman modal senyum ikhlas aja sama suami. Sekarang banyak kita cemberut sama suami. Bahas keluarga itu ya. Jauh kali ya. Nah, paling tidak, ya, refleks kaki tadi, menenangkan pikiran gitu. Bu. Insya Allah, bu, coba bu. Nambah belanja ibu nanti uang belanjanya. Ya, nyaman bu. Jadi kaki ini makanya sekarang banyak pijat refleksi kaki gitu. Itu mencari kenyamanan fisik mental juga tuh. Habis itu enak, dari relax dia. Kenapa? Karena memang dari kajian ilmu kedokteran Cina bahkan sudah diteliti juga oleh kedokteran barat, itu banyak sekali efek, terutama pijat jempol. Itu otak yang berhubungan dengan otak ya. Jadi jempol itu ditekan-tekan. Jadi kalau sakit-sakit kepala enggak ada modal beli obat ya kan. Enggak ada bisa beli obat. Modal tekan jempol aja. Nah, jempol tekan,
ya, tekan berulang pelan-pelan ya, kira-kira sekitar 5-10 menit ya, searah jarum jam ya kan, berawan arum jarum jam kalau orang akupresnya bilang ya. Nah itu bisa menenangkan pikiran. Nah, ibu ya, coba bu, jempol bapak nanti ibu pijat-pijat, jangan tekan bu. Tapi kalau udah kepala alis sama bapak, air panas saya kasih, rendamkan, melepuh. Ya, nauzubillah minzalik. Ya. Jadi, aspek wudhu terhadap kesehatan kaki itu juga luar biasa. Terakhir adalah doa pasca wudhu. Ya. Nah, jadi kita disunahkan baca doa pasca wudhu, jangan ditinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ada hadis yang lain dari Tirmizi, ya, Allah menjadikan min tawabin wa ja'alna min tahirin, ya. Kalau teman-teman di Muhammadiyah hanya yang pertama jadi baca, yang kedua enggak dibaca. Kalau yang baca yang kedua, tafadhol silakan. Ini kita saya nampilkan ini supaya dapat ilmu bagi kita juga ya. Ada juga doa yang lain. Nah, rupanya aspek doa ini pun juga menguatkan jiwa emosi kita. Di situ ada kalimat Allah maj'alni tawabin wa ja'alni mutahhirin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bertobat, hamba yang mensucikan diri. Ini kalau kita hayati, ternyata memang mengajarkan pada kita, diri kita harus yakin bahwa kita ini hamba yang banyak dosa, yang tidak lepas dosa, maka kita butuh pengampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita butuh mensucikan hati jiwa kita. Maka salah satunya adalah dengan berdoa setelah wudhu tadi. Dan wudhu melahirkan sifat ihsan, bengkel disiplin, kontrol di muhasabah. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Ghazali itu bahkan mengajarkan kita itu wudhu itu harus dihayati. Misalkan kita basuh wajah, ya Allah, ya. Basuh kepala misalkan, ya Allah, ya, apa, tenangkanlah pikir dalam hati, ya Allah, jadikan akal ini akal yang sehat gitu. Akal sehat ya kan gitu. Ya Allah, jadikanlah tanganku ini, ya Allah, bersihkanlah dari perbuatan yang tercela, kakiku yang melangkahkan ke tempat yang banyak maksiat, hindari, ya Allah, ya kan. Terserah dalam hati itu. Itu bukan wajib, bukan apa. Ada penghayatan itu penting ya. Menguatkan jiwa kita ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah terkait daripada kajian kita hari ini, aspek wudu dalam kedokteran. Ya, ilmu kedokteran kesehatan mental juga termasuk di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin ada waktu kita tanya jawab. Nah, ya, silakan tafadhal. Yang terkait dengan materi kita lah, ya, kesehatan lah ya. Terserah kesehatan yang penting ya. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu-ibu, ada pertanyaan perihal kesehatan atau apa yang coba akan dijawab oleh Dokter Hasan Samaripin. Kemarin pertemuan banyak ya, mungkin apa ya, apa namanya, ibu-ibunya sibuk tahun baru ya. Padahal saya bawa hari ini hadiahnya nggak dua, tiga macam saya bawa hari ini. Ini satu pikiran santri. Oh ya, ada santri, subhanallah, masyaallah. Dari mana santri, dari mana? Stabat. Oh. Apa dakwah sini ya, apa khuruj? Yes. Alhamdulillah ya. Ya, oke. Okay. Pertanyaannya, yang pertama kalau enggak ada yang nanya ya. Apa ya? Nah, gampang. Dalam sunnah wudu itu ada istilah mengeluarkan dan memasukkan, mengeluarkan air dalam hidung kita. Apa namanya? Mengeluarkan dan memasukkan. Masukkan, mengeluarkan air ya. Itu yang baju putih langsung yang duluan nanya, apa yang duluan angkat tangan yang ini baju putih? Hah? Istisqo apa? Apa? Insaf. Salah. Aneh deh. Ini yang masuk istinsya. Ya. Ah, terus? Yang mengeluarkan? Istinsar. Istinsar ya, betul ya. Istisqo itu sholat istisqo. Mas, kenapa saya buat nih siwa lah ya, siwa ya. Insyaallah siwa. Ya. Kalau memasukkannya istinsyak ya, mengeluarkannya istinsar. Nampak ali ngajinya lewat-lewat. Enggak apa-apa, yang penting ada usaha ibu itu menjawab, Dek ya, jawab enggak apa-apa, dapat pahala itu. Ya, udah belajar tuh.
aja. Kalau guru saya mengatakan Ustaz Abis saja almarhum, semakin berkerut kita ngaji tuh, kerut, berkeringat, ya, capek, apa, ya, nyater, segala macam, makin banyak pahalanya. Nah, ya, jadi ngaji itu ya. Yang kedua. Ceritain dulu buat listingnya. Ya? Ah, apa ya kita ya? Ah, ini dia. Nanti payah kali pertanyaan kita, sulit-sulit lah ya. Ah, pertanyaannya ini. Saya pun nanya jadi ini ya. Nah, berapa banyak titik akupunktur pada area wudhu kita? Nah, yang mana Ustaz Rifaat? Ah, tak, saya. 66. Hah? 66. Iya, 60. Betul ya, 66. Kasih apa dia nih ya? Oh, buku aja lah, buku lah. Hah? Parfumnya. Parfum aja. Parfum ya. Tapi parfumnya buat cewek. Gak apa-apa lah ya, cewek. Alhamdulillah, parfum. Ya, satu lagi buku nih saya kasih. Hah? Buku. Oke. Nah, yang selanjutnya apa ya? Tanya ya. Nah. Ini agak payah sedikit nih karena bukunya besar. Ya. Tadi kan saya jelaskan aspek niat ya. Aspek niat itu ada diatur di otak, termasuk otak depan, ya. Apa nama otak depan, nama lain otak depan. Saya sudah sebutkan tadi sekali. Ada yang tahu enggak? Frontal. Ya? Frontal, betul. Subhanallah. Akhirnya ya, Bu ya. Dapat buku pribadi berlipat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bu ya. Luar biasa Bu, itu pertanyaan yang sulit itu. Karena bahasa kedokteran. Ternyata Ibu ada bakat juga jadi dokter ya. Frontal. Frontal itu dalam Quran itu disebutkan itu nasiah, nasiah ya, nasiah. Nasiah tingkah di batin khotiyah ya, daerah otak depan. Ya, itu giveaway kita hari ini. Mudah-mudahan yang lain enggak dapat jangan kecewa. Nanti hadir lagi ngaji kita kesehatan ya. Kemudian apa yang disampaikan tadi saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang, ada penyampaian juga tak enak didengar atau apa, saya mohon maaf kekurangan dari saya. Kebaikan kita berada dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya tukar dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedokteran dalam ilmu kedokteran, semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua.